Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Seperti diketahui, baru-baru ini So In-guk kembali memikat pecinta K-drama melalui perannya sebagai Myeolmang, dewa kehancuran di drama Doom at Your Service TVN. Drama yang diadaptasi melalui webtoon itu menuai kesuksesan. Sejak saat itu, banyak pemirsa yang mendukung chemistry antara So In-guk dengan lawan mainnya Park Bo-young. Di setiap penampilan yang memperlihatkan So In-guk selalu menarik perhatian para netizen. Selain visualnya yang menarik, So In-guk dinilai memiliki aura yang tidak biasa. Pada Rabu 4 Agustus, Story J Company selaku agensi So In-guk kembali merilis foto terbaru dari aktor sekaligus penyanyi solo itu yang baru-baru ini melakukan sesi pemotretan dengan majalah Spotlight. Dari unggahan tersebut, tampak So In-guk berpenampilan beragam hingga dinilai netizen meresahkan karena busana yang ia kenakan. Di unggahan tersebut, So In-guk tidak segan memperlihatkan sedikit dadanya yang bidang sehingga sukses menuai banyak komentar dari netizen. Auranya sangat misterius, dia sangat pantas bermain drama, tidak menjadi manusia, komentar seorang netizen. Dia selalu membuat jantungku berdebar. Dia meresahkan banyak orang dengan ketampanannya, komentar netizen lainnya. Aku tidak mempercayainya sebagai seorang manusia. Dia terlalu tampan, ungkap netizen lain. Setelah membintangi drama tersebut, So In-guk sendiri saat ini masih mempertimbangkan untuk menjadi pemeran utama di drama Mi Namdang, Case File, yang mana diadaptasi dari novel. Berbeda dengan drama sebelumnya yang bernuansa romantis fantasi, di drama ini memiliki genre misteri. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai detail drama Mi Namdang Case File. Namun, meski begitu, banyak yang penasaran dengan lawan mainnya kali ini. Kita tunggu saja kabar selanjutnya dari So In-guk ya, cingku.